Oke, teman kita masuk di Danau Menjau ya. Ini udah ekor Danau Menjau ini ya tuh. Tuh PLTA ya, PLTA Menjau ini. Udah kelihatan ya, Ibu Sau namanya ini, Ibu Sau. Gerimis teman, ini udah mau hujan lagi nih ya, potong-potong hujannya. Oke, ini hujan lagi nih ya. Gerimis lagi ini. Tadi udah berhenti nih ya. Oke teman-teman ya, kita sudah sampai ya di menu di muku-muku Meninjau ini ya. Objek siapa ini sebelah kanan? Karena sekali di sini nggak hujan ini ya, terang cerah ya perawan. Tuh muku-muku Meninjau teman. Nah, ini kita masuk. Wah, lagi rame-ramenya ini ya sekarang. Padahal hari ini hari Selasa tuh, tapi ramai tuh. Biasanya sepi ini ya. Kita balik Pasaman Barat. Sekarang ramai itu, sangat ramai sekali. Muko-muko Meninjau ya. Alhamdulillah cerah ini Danau Meninjau, tapi di ujung sana hujan ya, hujan besar kayaknya. Yang besar kayaknya di ujung sana tuh, di ujung Meninjau ke Kelok 44. Nah, lagi menguning nih temennya, padi lagi mau menguning. Ya, pemandangannya tuh sebelah kiri kita teman. Bagaimana ngebetah ini kan, orang rantau kan pulang kampung. Lagi musim ini ya, lagi musim panen ini menyabit. Lagi musim menyabit padi. Jalannya lurus kan, cuman ini agak kurang jalannya teman, kurang bagus, banyak lubang-lubang, tambal-tambal. Oke, ini masuk jalan aspal baru ya. Kemarin tahun kemarin ini jalannya butut ya, alias jelek sekali. Oke, ini kayaknya kita mau berhenti dulu nih di pom bensin. Hujan turun lagi. Turun lagi hujan. Gerimis. Pas
besar baa ya, besar baa. Ingat tapi besar baa ini. Itu udah memutih tuh di atas di kelok 44. Oke, kita mampir dulu ya ke SPU nih Tanjung Raya ini. Meninjau. Ini udah minyak udah setengah lagi, setengah liter tanknya. Oke, kita isi pertama aja. Alhamdulillah teman, nggak jadi hujan ya. Tadi mah udah memutih di sana tuh tadi. Oke teman-teman, kita udah hampir sampai ya di ini. Udah, kita sudah mendarat ya di Tanjung Raya ini. Soalnya kita mendaki lagi nih. Satu tikungan lagi ya kita sampai ini. Ya satu tikungan. Satu pasar lagi. Ini udah sampai ini, nah ini pasar Selasa ya, Balai Selasa ini teman. Baru kita kalau lurus itu arah ke Sungai Batang ya, Sungai Batang, Pantai Penyinggahan, asik lokasinya ya. Museum Buya Hamka ya, kalau kiri kita ke Bukit Tinggi. Oke, soalnya kita mulai menanjak ya teman. Menanjak ya, Danau Meninjau teman. Kelihatan gak ini ya? Oke, kita dulu ini. Oke, mantul. Kelok satu ya sudah terlewati, kelok satu nanti kelok dua lagi ini. Oke teman-teman, masuk kelok dua ya, kelok dua. Oke, ini kita harus perbaiki dulu ini apa? Kita perbaiki dulu tasnya. Nah, main ini. Masuk kelok 3 ya. 3 ini lokasinya juga bagus nih. Parkir lapang kan, parkir luas. Bisa parkir mobil juga. Ini kelok 44 terkenalnya ekstrim namanya. Salah satu kelok terkenal ekstrim.
biasanya ramai di sini. Ini gara-gara ini ya, tadi hujan jadi sepi. Dan menjauh dari atas ini kelihatan jelas. Oke, masuk kelok 4. Kelok 4 enggak ada penghuni ya. 2 3 4 5 itu enggak ada penghuninya itu. 6 baru ada. 6 5 6 baru ada. Oke, kita masuk ke kelok 4 ya, teman-teman. Kelok 4. Masuk kelok 5, terus kelok 5 lagi ini. Ini kelok 5 ini ada kelok ganda ya, tikungan ganda. Tunggu ada ini kelok 5. Masuk kelok 6. Kelok 6 teman-teman. Tuh, nanam yang jauh dari atas ini kelihatan jelas. Tuh, ini ada cicak juga ini ya, alias monyet. Harus, pokoknya tiap tikungan harus klason ya. Kalau nggak klason kita bisa ditubruk orang nih nanti. Kalau nggak kita nubruk orang. Ini masuk kelok 8. Ini ada mobil 2 di atas nih. Oke, kelok 8 beres. Masuk kelok 9. Namanya jauh tuh, ah, di atas ini. Cerah ya, cerah. Masuk kelok 10. Oke, kelok 11. Masuk kelok 12. Kelok 11, terus kelok 12. Ini nanti kelok di 15 kita ganti baterai ya. Sudah habis nih baterainya. Kelok 13. Nah, ini ada tiga, ini tiga teman, tiga, tiga. Ini kelok 14 ya. Ini kelok 15. Kosong.
Belok 16. Belok 17. Belok 18. Nanti kalau 25 kita ganti baterai sekalian nanti. Oke, masuk kelok 20 namanya. Kelok 20. Tuh, udah namanya ya, kelihatan tuh jelas. Mantul pokoknya. Sumatera Barat, oke punya kan. Oke, kelok 21. Kelok 21 ya, masuk kelok 22 lagi ini. Kelok 22. Masuk kelok 23 ya. Nah, ini kelihatan bagus dari sini tuh. Pokoknya ajib lah namanya. Ajib lah pokoknya. Kelok ekstrim tapi indah. Oke, ini baterai udah mulai menipis ini. Ini kelok tinggal 2 lagi nih, kelok 25 nanti kita berhenti. Oke, masuk kelok 24 ya. Kelok 24 ya teman. Mendodar. Oke, masuk kelok 25 ya. Ini kapan berhentinya kita lagi? Aduh. Kelok 25, memang jika. Tahu nih kelok 30 ini nantinya kayaknya. Ini baterai udah nipis nih. Masuk kelok 26. Baterai menipis. Sekarangnya kelok 27 ini teman, nih keloknya pindah tiang. Nah, ini kelihatannya kelok 28 ini bagus juga tuh. Tuh kelihatan nggak? Ini padi lagi menguning nih ya. Ini kelihatan bagus, mantul lah pokoknya ini kelok 24. Ini habis hujan dari sini ya. Kelok 28.
Ini 25 28 bagus. 29 ini ya. 29 enggak ada plangnya. Hilang. Atau diambil ciga atau apa. Tuh, di atas sudah berkabut, teman-teman. Sudah berkabut di atas. Masuk ke log 30. 30, 31, 32 itu mah berdekatan ya. Eh, 31, 32. Oh, salah. Sama 33 itu berdekatan. Ini 31. 32 itu mah berdekatan ya. 31, 32. Udah berkabut di atas sanatnya. Karena menunggu udah gitu kabut hujan bawah sana. 33 ya ini ya. 33. Nah, ini kelihatan bagus tuh, ada rumah, ada tuh, sudah lama itu teman, mungkin dari dulu mungkin kayaknya rumah adat kuning ya, kuning agam, tatar merah agam, kalau hitam itu kayak kumbu, itu kota. Oke, masuk ke log 35 ini ya. Tiga lima, tiga enam berdekatan nih. Ada tobek satu unit. 36 nih ya. Masuk ini 37 ya, dekat ini apa? Trapel, biasanya trapel-trapel mah banyak ini di sini biasanya nih. Full ya. Trapel full nih, biasanya trapel-trapel pesanan ini. Oke, masuk ke log 38. Nah, truk 39 ya. Oh, 39 nih baru berubang ya, teman. Baru ini baru tambah kemarin lebaran dulu baru tambah. Ya, hujan terus kan. Makin ke atas semakin dingin nih temennya udaranya. Oke, ini kita harus ganti baterai ini kayaknya ya. Baterainya habis. Habis baterainya. Sebentar lagi ini. Sebentar lagi. Masuk 40. Ini depan kita Bang Adi ya, sama adik kita juga ini Rogi. Kita dua motor dari Saman Barat tadi. Ini butuh sangker. Thank you.
Masuk kilo 41 ini temannya. 41. Ada 3 tikungan ekstrim lagi nih ya. Baterai kita udah menipis nih ya. Udah ninit ya. Tuh. Kayak kita ganti dulu temannya. Kita ganti dulu di motornya di depan rumah orang ini. Ini ada kesamaan sedikit ya. Oke, kita ganti dulu baterai. Habis nih baterainya. Oke, lanjut temannya. Kita habis baru ganti baterai itu, baterainya habis menipis tadi ya. Ganti baterai dulu biar jos. Lanjut. Oke, nyala temennya. Masuk ke kelompok 2 ya, berarti 2 tikungan lagi nih.